Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrul ucapkan kepada semua murid-murid. Okey, harap semuanya sihat-sihat semuanya. Okey, murid-murid. Okey, Ustaz akan sambung pelajaran pada minggu lepas yang oleh Ustazah Azizah. Okey, memandangkan Ustazah Azizah tidak sihat. Okey, Ustaz akan mengambil alih buat sementara waktu. Okey, jadi murid-murid, sebelum Ustaz mulakan pelajaran, okey, Ustaz berharap kamu semua bersiap sedia dengan pelajaran bahan-bahan buku teks jawi tahun 2 dan buku aktiviti serta alat tulis dan kertas untuk catatan ataupun buku. Okey, murid-murid. Okey, dah bersedia semua? Alright. Okey, murid-murid, kita akan sambung pelajaran pada hari ini berkenaan dengan suku kata tertutup, pola vokal U dan O. Okey? Alright. Okey, pada minggu lepas kamu sudah belajar berkenaan dengan unit 1 iaitu konsonan apa? Konsonan huruf konsonan ba, ta, jim, ca dan dal. Okey, pada hari ini Ustaz akan sambung pula berkenaan dengan huruf konsonan ra, sin, nga, pa dan kaf. Okey? Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, kita akan sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, tanda tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, rabbal alamin. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pelajaran Jawi tahun 2. Sebelum tu murid-murid, kamu boleh buka muka surat 2. Buku teks surat 2. Okey, Ustaz nak sambung sikit berkenaan dengan pelajaran unit 1 yang pada minggu lepas kamu belajar. Okey, kita akan tengok contoh gabungan perkataan yang lengkap. Contoh ayat yang lengkap, okey, menggunakan perkataan yang melibatkan konsonan yang kamu belajar. Okey, contohnya, okey, kita tengok huruf konsonan ba, okey, ba pada perkataan bongsu. Okey, contoh ayat yang lengkap saya bacakan, saya anak bongsu. Okey, bongsu. Okey, huruf ba mewakili huruf konsonan. Okey, dan mewakili huruf b. Okey, ba, waw, nga. Okey, ba, waw mewakili huruf b, o. Okey, b, o. Nga ialah diwakili oleh huruf nga. Okey, iaitu n, g. Okey, bong, bongsu. Okey. Okey, murid-murid, tengok perkataan yang seterusnya, tombak. Okey, ini adalah gambar tombak. Okey, tombak. Okey, macam mana nak eja tombak? Tombak ta waw min ba qaf. Okey, tombak ialah sejenis senjata. Okey, ta waw min ba qaf. Okey, ta waw min adalah perkataan suku kata tertutup, tom, t o m, ta waw min. Okey, ta untuk huruf t, o untuk waw, m untuk mim. Jadilah tom. Okey, tom. Ba dengan kof mewakili b a k. Okey, b a k, mbak, tombak. Okey, tengok gambar yang ketiga ialah gajus. Okey, gajus. Buah gajus sedap rasanya. Okey, buah gajus. Okey, gajus. Okey, kita sama-sama kita eja gajus. Ga alif jin waw sin. Okey, jim waw sin, gajus. Okey, kita tengok perkataan yang dimerahkan ialah jim waw sin. Jim adalah huruf konsonan yang kamu belajar pada minggu lepas. Okey, mewakili huruf j. Okey, huruf j, j u s, jus. Okey, jus, gajus. Gajus, g a ialah ga,
Jim Wausik ialah J-U-S. Okay. Jim untuk J, Wau untuk U, dan S adalah untuk huruf Sin. Okay. Gajus. Okay. Perkataan yang seterusnya pada gambar rajah yang keempat ialah Condong. Okay. Okay, ayat penuh dia, kami melawat menara Condong. Condong. Okay, sama-sama kita eja Condong. Ca, Wau, Nun, Con, Da, Wau, Nga, Dong, Condong. Okay. C-O-N. Macam mana aja C-O-N? Con. Con mewakili suku kata tertutup yang kita nak belajar. Kita nak tengok. Okay. Ca, Wau, Nun. Okay. Ca adalah huruf konsonan yang kita belajar hari ini. Yang kamu telah belajar. Okay. Ca. Wau adalah huruf O dan Nun adalah huruf N. Okey. Ha, jadilah huruf jadilah suku kata Con. C O N. Con. Dal Wau Nga adalah mewakili suku kata D O N G. Dong. Con Dong. Okey. Dong. Con Dong. Okey. Okey. Itu sahaja Ustaz nak tambah sikit berkenaan dengan pelajaran minggu lepas. Okey, terus kita masuk pada pelajaran yang kedua ialah konsonan ra, sin, nga, pa dan kaf. Okey, murid-murid. Okey, cuba tengok ibu sedang memasak di dapur. Okey. Tengok peralatan yang ada pada atas meja dapur. Ha, tengok. Ibu ada menggunakan sayur-sayuran dan peralatan masak. Okey. Okey. Sayuran yang pertama ialah terung. Okey. Terung. Okey. Kita sama-sama eja perkataan terung. Okey. Terung. Tar untuk ter. Ro. Wau. Nga ialah rung. R-U-N-G. Rung. Ro adalah huruf R. Wau adalah U. Dan nga untuk rung. Terung. Okey. Yang kedua ialah kangkung. Okey, kangkung. Kita tengok perkataan kangkung. Okey, sama-sama kita terjemahkan. Kangkung. Kaf nga adalah kang. Kaf wau nga kung. Kangkung. Okey. Okey, di sini kita ada belajar huruf yang baru iaitu huruf kaf. Penggunaan huruf kaf untuk suku kata tertutup. Kung. Kangkung. Okey. Dan seterusnya ialah lesung. Okey, peralatan memasak lesung. Okey, lam untuk L dan sin adalah huruf S, wau adalah U dan nga adalah huruf NG. Okey, jadilah lesung. Okey. Dan seterusnya ialah tepung. Tepung, ta untuk te, pa wau nga adalah pung. Tepung. Okey. Jadi kamu sudah didedahkan dengan empat huruf konsonan. Yang pertama huruf ra, yang kedua huruf kaf, yang ketiga adalah huruf sin, dan yang keempat ialah huruf pa. Okey. Dapat semua murid-murid? Okey. Sebelum tu mungkin ada yang belum jelas lagi. Kita tengok kadang-kadang huruf wau ni ada dekat huruf dia ada dekat terjemahan huruf yang ada mempunyai huruf o, ada huruf u. Ha, mungkin ada murid-murid yang confused. Okey, ustaz jelaskan dekat sini. Okey. Huruf vokal wow. Okey, wow. Okey, minta maaf ustaz terlupa letak wow dekat sini. Okey, wow. Okey, wow ni kalau murid-murid nampak ni huruf wow, ustaz tunjuk wow. Okey, ni huruf wow. Huruf vokal wow ni dalam Jawi ni dia ada dua. Dua mewakili huruf vokal U. Okey, satu untuk mewakili huruf U dan satu lagi mewakili bunyi untuk huruf O. Okey, dua, U dengan O. Okey. Jadi kita tengok contoh perkataan yang kita boleh lihat. Okey, penggunaan huruf wau untuk huruf rumi yang mempunyai huruf U. Okey, tengok contohnya burung. Burung, B-U-B-R-U-N-G. Rung, burung. Okey, tengok terjemah satu. B untuk ba. Okey, U untuk wow. Okey, nampak kat situ? U untuk huruf wow. Ro, R untuk ro. U untuk wow. Dan N-G ialah nga. Okey,
Jadi jelas jelas dekat sini perkataan okey, huruf untuk huruf U, kata ini menggunakan huruf U. Okey, U. Jadi dia terjemahan dia ialah wow ah. Okey. Bila nak terjemah huruf U ni, terjemahkan kepada huruf wow, okey, yang ustaz terangkan perkataan dia ni. Sama juga macam U ni, rung, R U N G, rung. Okey, U dekat sini pun ustaz tukarkan kepada wow. Sama juga perkataan yang seterusnya. Ustaz bagi contoh untuk perkataan rumi, okey, yang mempunyai huruf O, okey, tolong. Seperti mana perkataan ini tolong, yang tadi burung kan, ini tolong. Tolong, T O L O L O N G, long, tolong. Okey, T O O O dekat sini ustaz terjemahkan kepada perkataan pada huruf wow juga, okey. L O N G, long, long. Okey, long. Okey, O dekat sini pun ustaz tekan kepada wow juga. Jadi okey, kamu dah nampak kan persamaan di antara perkataan burung dan tolong. Okey, dua-dua dua-dua perkataan yang berbeza, cuma bila ada huruf U dia gunakan kepada wow. Begitu juga untuk tolong. Okey, perkataan tolong dia bila ada huruf O dia tukarkan kepada wow. Okey, jadilah tawau tu lam wau nga, tolong. Okey, samalah macam burung. Burung pun mengikut ejaan tersebutlah. Okey, macam nilah ba, bi untuk ba. Okey, ra untuk a, ra. Ar untuk ra dan ng untuk nga. Okey, itu sahaja perkongsian dengan ustaz. Okey, itu sahaja insya-Allah. Jangan lupa tengok pada Google Classroom ataupun sebaran WhatsApp, ustaz akan kongsikan latihan yang perlu kamu buat nanti. Insya-Allah, terima kasih kerana mendengar. Bye bye. Assalamualaikum.